untuk saat ini sedang dilaksanakan pelaksanaan WPS untuk underwater welding. Bekerja sama dengan SLV dilaksanakan di Pertamina Marine Service. Untuk pembuatan WPS ini berjalan dengan cukup lancar, didukung dengan kelengkapan peralatan yang memadai, juga welding engineer dari pihak SLV bisa bekerja sama dengan baik. Saat ini kami sedang melakukan aktivitas WPS PQR underwater dengan memakai standar AWSD 3.6M bersama tim dari Rekin CO dan dari Pertamina Kilang Balikpapan. Kami yang bisa membantu untuk melancarkan dan mengembangkan proyek-proyek yang ada di Kilang Balikpapan, supaya hasil dari pembuatan WPS ini bisa lancar dan menghasilkan yang maksimum dan untuk proses selanjutnya. Yang sekarang sedang berjalan itu kita ada beberapa proyek di RDMP, salah satunya di APC Marine Walk, itu di JT7 platform RFCC Flare, dan ada beberapa proyek di JT7 dan JT6. Dan itu juga masih dipanjang itu proyeknya ya. Sangat baik menurut saya, karena dari sistem SDM-nya juga baik, dari mesin las, dari consumable, posisi untuk pengelasannya juga, tempatnya gitu, semuanya cakep. Dari prosedur-prosedur SLV itu sangat luar biasa. Terima kasih.